Oh, Mi, pikiran baik-baik. Walaupun belum, udah menikah belum? Belum. Belum ya. Mm-mm. Pacar ada? Ada. Penonton kecewa, baik. Oh, Mi. Dok, kenapa, Ma? Kangen. Oh. Suaminya perhatian sekali ya. Kalian sama-sama, pikirkan baik-baik. Apa sih alasan istri ngebangunin suaminya tengah malam? Mungkin abis mimpi buruk. Abis mimpi buruk? Masuk akal? Kalau bangun, Pak, bangun. Kenapa? Barusan aku mimpi. Kenapa? Kenapa, Mama? Kenapa? Tas aku sobek. Mimpi buruk. Mau buang air kecil. Masuk akal? Papa. Apa sih, Mama? Mau pipis? Ih. Papa. Apa sih, Mama? Mau pipis? Nih, Papa juga lagi pipis. Ternyata sama-sama bapaknya juga penakut ya. Pengen bicara? Ngobrol. Pa, pengen ngobrol. Kamu tadi siang kemana nih sama perempuan itu? Waduh! Terus? Suaminya cuma bisa bilang, bisa besok pagi nggak? Katanya setengah malam sih. Kita lihat sama-sama. Bangunin tengah malam hanya untuk bicara. Kita lihat sama-sama ya. Itu masih mending ya kalau ngomongnya kayak begitu daripada pas Papa bangun. Kenapa sih, Ma? Mama bagusan kutek yang pink apa yang merah? Ngorok sih. Mendengkur. Karena suaminya ngorok. Itu. Makasih. Ya lagi. Tapi ya, ini jujur nih, ini jadi curhat. Itu saya selalu dibangunin tengah malam sama istri saya. Eh, bangun. Kenapa sih? Ngorok, anak bangun. Jadi anaknya bangun, jadi saya yang harus jagain anak. Kita lihat sama-sama. Ada maling. Ada maling. Ada suara-suara gitu. Sayang, bangun. Ada, kayaknya itu ada maling tuh. Ya kan, karena malingnya udah di depan, Bu. Maling. Kapan terakhir reuni? Hah? Oh. Kapan terakhir reuni? Reuni. Pernah nggak? Reuni. Pernah nggak reuni? Pernah. Kapan terakhir reuni? Nggak pernah, Deng. Nggak datang. Terakhir nggak? Nggak datang, lupa. Apa? Hah? Oh. Kok belum punya pacar? Gue nggak ada waktu buat pacaran. Cih, gitu. Buang-buang waktu banget sih. Kita lihat sama-sama. Pas pulang, balik ke WC. Nasi goreng. Kalau nggak ada nasi goreng, nggak enak kecap. Benar. Kalau nggak ada nasi goreng, nggak enak kecap. Kalau nggak ada kecap, nasi goreng nggak enak. Sebutkan hewan yang bisa diajak bersalaman. Nes? Anjing. Biasa dong. Monyet. Apa? Monyet. Enggak. Dia mau ngomong tapi enggak enak. Tapi dia sambil nunjuk. Monyet. Enggak bisa. Salah, aku kan hipo, enggak bisa salaman. Bala-bala. Iya, Pak. Kamu jadi apa sih hari ini? Aku, masa udah bawa pompom enggak tahu sih. Jadi apa? Satpol PP.